Haibi. Yo, kembali lagi bersama Haibi di sini. Kali ini Haibi akan memainkan game Aku Si Peternak Lele karena ada update, teman-teman. Let's go. Di sini ada update 1.2, teman-teman. Di sini tertulis 11 Februari, tetapi update-nya mundur ya, teman-teman. Jadi di tanggal 12. Oke, mantap. Update terbaru. Nah, di sini banyak dari kalian pasti menunggu-nunggu game ini update, bukan? Nah, di sini adalah update menambahkan Easter egg berhadiah Snapping Turtle. Oke, mantap. Menambahkan terpal Gravel Yard. Dapat mengganti nama lele. Wah, ya ini. Menambahkan lele baru. Sparta bintang 4 sama Unicorn bintang 5. Menambahkan misi berhadiah arwana. Nah, yang ini. Ikan legendaris lagi, cuy. Mengganti axolot menjadi otter, memperbaiki bug list lele yang udah didapat menghilang ketika dijual. Oh, iya. Mempermurah harga skip. Berarti itu diamond ya. Oke. Terus nggak ada lagi kan ini? Oke, mantap. Pertama, Happy akan cek dulu di mana si otter itu ya. Dan apakah Happy bisa membeli otter ini? Oke, Mr. Bond. Yaduh, 800 cuy. 800 diamond banyak itu. Berapa quest yang harus Happy selesaiin? Happy aja 360 sekarang. Dan sekarang kita, oh iya teman-teman, kita coba cari Snapping Turtle di tempat yang Happy perkirakan ya teman-teman. Ada 3 tempat teman-teman. Pertama di sini, oke kita interaksi di sini, nggak bisa cuy. Berarti bukan di sini. Oke, tempat pertama gagal teman-teman. Nah, kita coba di gorong-gorong yang ada di sini ya teman-teman. Ini adalah tempat kedua prediksi Happy. Nggak bisa diinteraksi juga. Ternyata tempat kedua juga salah ya teman-teman. Dan ada satu tempat lagi teman-teman, yaitu ada di drainase di dekat sana, di depan sana ya teman-teman. Apakah benar lokasinya ada di sini teman-teman? Dan nggak bisa juga cuy. Oke lah teman-teman. Tapi ada yang ngasih tahu Happy teman-teman, dan kita coba tanya dengan perempuan ini ya, atau Mbak Tifa ini. Kamu udah nggak sabar pengen ikut lomba lele ya? Maaf ya, masih dalam pembangunan. Alah, lama sekali. Ini aku kasih buat kamu biar nggak sedih ya. Kasih apa nih? Makasih. Dan kita dapat Snapping Turtle. Yuhuy. Thank you ya buat Jabar Albi yang sudah komen di video Happy ya teman-teman. Di video sebelum ini ya, katanya kita suruh tanya ke tempat mbak yang perlombaan lele gitu. Dan ternyata benar kita dapat Snapping Turtle di sini. Oke, kita langsung masukkan aja Snapping Turtle-nya di tempat ikan-ikan spesial kita. Oke, kita lompat di sini. Kita masukkan di sini cemplung. Yihi. Wih, gemoy. Kecil sekali. Snapping. Aduh, iklan cuy. Nah, balik lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti nama ternyata. Menarik. Mau kasih nama apa ya? Terlalu kecil dia di sini. Ya udah, kita perbesar, oke? Nah, sekarang sudah besar Snapping Turtle kita, teman-teman, dan dia sudah berenang bersama ikan-ikan spesial lainnya. Mantap bukan? Mantap. Oke, kita bisa ganti namanya. Kira-kira mau diganti nama apa ini ya, teman-teman? Oke. Kita lanjut, teman-teman. Katanya kita bisa dapat ikan arwana. Coba kita cek dulu untuk quest-nya. Oh, di sini kita disuruh untuk meletakkan 10 ikan lele ya, teman-teman. Jadi kita beli dulu di tempat Pak Kumis di sini. Pak Kumis, aku mau beli ikan lele. 10 aja Pak Kumis, nggak usah banyak-banyak karena cuma buat kues ya Pak Kumis. Digacain yang jelek-jelek juga nggak masalah Pak Kumis. Aku nggak meminta lebih. Cepat. Dapat apa ini? Lele 5. Oke. Oh, ada grape,
aku belum grab. Kita masukkan dulu ya, 10 ini ya. Dan kita sudah masukkan satu tadi si Snapping Turtle. Oke. Mantap, kita ambil dulu cuy 5 ya karena tangannya nggak cukup. Dan kita cek macam-macam lele di sini. Ada yang baru kegeser cuy. Ada yang kita dapat baru, ternyata yang paling pojok di bintang 2 kita mendapatkannya. Itu si Grip ternyata teman-teman masuk di sini. Nah, itu dia si Gripnya udah masuk. Kita ambil lagi 5 lele di sini. Mantap. Kita masukkan dulu ke akuarium di sini ya. Akuarium terpal coklat ya, teman-teman. Nah, okelah, mantap teman-teman. Kita klaim dulu di sini, mantap. Apakah ada quest yang muncul? Ada babang preman di sana. Sama siapa dia? Sama Papa Mr. Bone. Ini ikannya. Ikan arwananya. Ternyata ikan arwana itu dari babang preman. Kita tanya Mr. Bone. Kamu, ini aku lagi beli arwana. Mau lihat? Mau dong. Kita coba tanya lagi ke babang premannya. Lah, kok Mr. Bone lagi? Ngapain lu di sini? Sana pergi, Hus. Wah, ini ngepak ini, cuy. Tulisannya masih Mr. Bone. Arwana ini adalah salah satu dari 7 ikan legendaris. Ini ngece sukanya ya, mengecek ya, merendahkan orang ya. Katanya kita nggak bisa membelinya, cuy. Sudah dibeli sama Mr. Bone. Lah, beneran cuy, melompat dia di atas sana. Mr. Bone-nya komplain dong. Lah, babang premannya nggak mau tahu. Kabur dia. Udah dapat uangnya langsung nggak tanggung jawab, cuy. Wah, ini nggak beres sih kalau jual beli seperti ini ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Wah, ini parah sih babang preman. Wah, parah lu. Terus gimana ini? Mr. Bone-nya kasihan cuy. Terus kita gimana? Tanya Mr. Bone. Gimana cara ngambilnya ya? Berarti kita langsung disuruh mengambil. Oke, kita coba lompat di sini ya teman-teman. Ini teori Haibi pertama kali. Lompat dari sini ternyata nggak bisa cuy. Malah jatuh ke tempat sampah-sampah cuy. Walah, nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Iya bener. Waduh. Berarti Haibi harus cari cara lain ya. Mr. Bone, coba gendong aku. Ya nggak bisa juga cuy. Berarti kita memang harus meletakkan sesuatu di dekat Mr. Bone, seperti meja atau kursi ya teman-teman. Oke. Ada bocil. Halo Cil, ngapain Cil? Treadmill ya, lari di tempat. Nah, kita pakai meja ini teman-teman. Kita coba taruh di tempat Mr. Bone di sini. Nah, bisa di kepalanya Mr. Bone? Nggak bisa cuy ya. Sorry Pak Mr. Bone. Nah, sekarang kita pelan-pelan geser. Aduh, kok merah lagi ya. Nah, dari sini kita geser. Aduh. Ada orang lewat cuy. Kita geser pelan-pelan ke sana. Oke, hijau. Nah, terus hijau. Oke. Sekarang kita naik dari sini. Kita lompat. Aduh, belum bisa ternyata. Berarti kita harus tambah lagi. Kita susun seperti memasang terpal terbang. Oke. Kita coba tambah lagi satu lagi. Di sini aku ambil meja kecil ya, cuy. Nah, kita taruh langsung, kita tumpuk dengan meja di sini. Oke, mantap. Nah, kita naik di atasnya dan lompat. Lompat. Wih, kelihatan ikannya. Wih. Tapi nggak bisa diapa-apain, cuy. Masih kurang, cuy. Kita belum bisa naik. Oke lah. Kita ambil lagi. Minggir Jil, nggak bisa ini. Oke. Kita tumpuk lagi mejanya di sini ya teman-teman. Oke, mantap. Salah pencet cuy, malah lompat. Aduh. Nah, malah lewat lagi loh mbaknya ini. Nah kan, tabrakan kan di sana kamu. Misi. Aku mau ambil ikan. Misi. Permisi, bapak ibu yang terhormat. Lompat cuy. Misi. Mau ambil ikan, misi. Nah, udah bisa. Oke. Wih, kelihatan ikannya. Nggak bisa cuy.
Kok nggak bisa naik ke sana ya, cuy? Berarti masih kurang tinggi kah atau gimana ini? Ini deh. Ih, nggak bisa, cuy. Kita coba tanya Pak Eeng. Pak Eeng, kamu punya ini nggak? Mau bantuin Pak Eeng? Pak Eengnya sedih, cuy. Nggak ada yang beli terpalnya, sedih dia. Ya udahlah kita. Lah ini siapa yang jatuhin, cuy? Tiang listriknya ditabrak siapa, cuy? Kita ambil satu lagi, harusnya sudah bisa ya, cuy. Karena ini udah cukup tinggi ya. Nah, kita pasang di sini. Oke, pelan-pelan. Nah, bisa, cuy. Oke. Agak masuk ke dalam tembok nggak apa-apa sih. Nah, seperti itu. Yang penting kita bisa naik di situ ya, cuy. Nah, bisa kan? Terus gimana ngambilnya? Lompat ke atas juga nggak bisa, cuy. Apa langsung tinggal ambil aja, cuy? Coba. Oh iya, lah kan tulisannya masih Mr. Bond. Mr. Bondnya splas-splas. Harusnya kan arwana itu. Oke, kita tanya Mr. Bond di sini. Mr. Bond, sudah aku ambil ikannya. Wah, thank you. Tapi sepertinya kamu bisa menjaganya. Apa kamu menjaga arwana saya? Mau Mr. Bond. Mau banget. Yes, akhirnya kita diberikan ikan arwana atau ikan legendaris keberapa, teman-teman? Keenam, teman-teman. Mantap sekali. Kita masukkan di sini. Cemplung. Kemoy. Oh, baby arwananya bisa dikasih nama juga, cuy. Menarik. Oke lah. Tapi ini kan masih kecil ya, teman-teman. Jadi Happy akan perbesar ikan arwana ini. Dan boom, kita sudah membesarkan ikan arwananya. Mantap bukan? Mantap. Wih, 450.000. Kita bisa ganti namanya juga, cuy. Wih, mantap sekali. Mantap. Updatean kali ini sangat mantap ya, nggak sia-sia kita menunggu lama untuk mengupdate game ini ya, teman-teman. Nah, oke, jadi gitu dulu untuk game kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen ataupun subscribe channel Happy ya, teman-teman. Happy akan mencoba membeli ikan otter ini. Oke, mantap jiwa. Pokoknya support Happy dengan like video ini. Oke, teman-teman. Let's go. Thank you.